Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mengupdate lebih lanjut pembangunan jalan rabat beton yang berada di jalan temu menuju desa Kedungarum, di mana video yang kemarin atau video yang 4 sebelumnya itu sudah 2 kali saya update progresnya. Dan hari ini saya mulai dari desa temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dan saya sekarang berada di pertengahan desa temu, yang mana desa temu ini adalah desa yang mempunyai kepadatan penduduk yang banyak sekali dan mempunyai luas lahan wilayah yang cukup luas. Sementara kembali lagi pada update pembangunan jalan rabat beton di sini, inilah kondisi bahwasanya di desa temu sekarang dibangun jalan rabat beton. Bagi kalian semuanya yang berdomisili di desa temu namun sekarang dalam perantauan di luar kota bahkan di luar daerah, inilah kondisi jalan desa yang Anda singgahi. Sekarang ini pada posisi pembangunan dasar. Habis kemarin adalah pada waktu video sebelumnya proses pemadatan jalan. Perlu kalian ketahui semua bahwasanya di desa temu ini nanti menunggu progres dari desa Kedungarum untuk proses pengecoran lebih lanjut, sehingga nanti sampai mana perkembangannya desa Kedungarum akan kita lintasi bersama, dan saya akan menginformasikan kepada kalian semua tentang progres daripada pengecoran atau rabat beton yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor. Dan ini berbarengan dengan pembangunan rabat beton, yaitu proses pembuatan saluran air atau drainase dan sekaligus tembok penahan tanah, sehingga diimbangi dengan proses pembangunan jalan dikuatkan oleh TPT tersebut. Dan ini pengambilan air untuk penyiraman debu oleh kontraktor. Dan ini kita hampir masuk di perbatasan antara desa temu dengan desa Kedungarum, yang di video saya sebelumnya sudah ada orang tani atau petani sedang melakukan kompres pada tanaman padinya. Dan ini adalah pemasangan besi ram yang di sebelah sisi kanan atau di sebelah timur, yang mana nanti akan setelah proses pemasangan ram besi ini selesai, langsung malamnya dilakukan pengecoran. Dan ini sudah berada di desa Kedungarum. Separuh jalan sudah dilakukan pengecoran oleh pihak kontraktor, tampak di video ini ya. Di video ini sudah dilakukan pengecoran, dan sisi barat ini proses dasar pemerataan atau perataan jalan dengan plesterisasi, sehingga mungkin nanti dari sisi timur kalau sudah selesai baru pindah ke sebelah kanan atau sisi barat. Agak ramai sekali di sini karena ada warung yang mungkin menyajikan warung belut atau apa, saya nggak tahu, belum pernah mampir di sini. Nah, yang kita lintasi ini adalah yang di sebelah barat yang sudah selesai dilakukan pengecoran. Gantian secara jarak sudah diatur oleh kontraktor yang mana yang harus dilintasi. Sementara kalau di sini yang belum dilakukan pengecoran ada di sisi timur. Inilah kondisi realnya, pantauan terkini dari desa Kedungarum yang saya laporkan kepada kalian semuanya, warga Kedungarum, warga desa temu, dan mungkin warga desa Kedung Primpen yang menggunakan jalan atau akses ini ketika melakukan satu aktivitas, baik itu aktivitas perekonomian maupun aktivitas pekerjaan yang lain. Sehingga
paling tidak dengan menonton video ini kalian semua bisa tahu perkembangan terkini tentang pembangunan jalan Rabat Beton. Terima kasih sekali disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Ibu Ana Muawana, Ibu Bupati pertama kali perempuan yang sudah membangun jalan Rabat Beton di 28 kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dan inilah jalan desa Kedungorum yang sudah ngelenyer 100% jadi dan dinikmati oleh warga desa Kedungorum dan sekitarnya. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan komen. Dan terakhir, bunyikanlah lonceng ketika nanti ada notifikasi dari video saya terbaru, maka kalian akan segera mendapatkan notifikasi untuk bisa menonton.